spesial comebacknya sang kejora spesial di SCTV Music 2023. Ini dia Lesti Kejora. Dedek, dia mamanya nyanyi tadi seneng, bangun langsung. Gimana sih setia pada kamu? SCTV menghadirkan Lesti yang bakal duet bareng Phil dan pada siaran langsung konser Eternity Love hingga FTV Pintu Langit Spesial Tahun Baru Islam. Konser Eternity Love hingga FTV Pintu Langit Spesial Tahun Baru Islam tayang mulai dari siang hari di layar kaca SCTV seperti yang termuat di jadwal TV hari ini. Kabarnya, Lesti bakal duet bareng Phil dan pada acara tersebut, acara ini bakal spektakuler dengan adanya Lesti dan Phil dan tersebut. Di mana, sebuah karya epik duet romantis dengan pesan lirik yang mendalam, Lesti pernah menyanyikan lagu berjudul Lebih Dari Selamanya yang agaknya menggambarkan gejolak hati sang bintang. Seperti Lesti dengan single terbarunya yang baru dirilis beberapa waktu lalu yang berjudul Insan Biasa, banyak viewer di official video melalui YouTube. Dan dari Vildan sendiri, singlenya yang berjudul Aku Pergi yang merupakan single keempat dari Vildan tak kalah sukses dengan single milik Lesti dan kedua single terbaru mereka tergabung dalam satu album bertajuk Kompiladut. Setelah lama tak terlihat bernyanyi bersama, akhirnya pada konser Eternity Love tersebut mereka berdua akan kembali berada di satu panggung yang sama untuk menyanyikan lagu romantis dan tentunya aksi mereka pasti berhasil menghipnotis semua penonton studio SCTV. Tak diragukan lagi, kedua jawara jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy ini memang memiliki keunikan dan kualitas yang tentunya tidak diragukan lagi. Keduanya sama-sama memiliki single dan beberapa waktu lalu juga telah meluncurkan album yang bertajuk Kompiladut yang sukses membuat penasaran para penggemar dan masyarakat luas. Vildan dan Lesti sendiri ketika selesai di Dangdut Academy, karir keduanya terus menanjak hingga saat ini. Keduanya masih eksis dan selalu sukses memikat para penggemarnya dengan karya-karya mereka dan tentunya masih menjadi penyanyi dangdut muda yang digemari. Lesti Kejora comeback nyanyi di Indosiar, bikin heboh panggung di Academy Asia 6. Setelah heboh kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT setahun silam, Lesti Kejora akhirnya kembali ke rumah atau tempat yang membesarkan namanya, yakni panggung dangdut Indosiar. Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 malam, Lesti tampil sebagai bintang tamu di panggung di Academy Asia 6. Istri dari Rizky Billar itu membawakan lagu terbaru. Dede, waduh, Mas Billar, apa kabar? Ya, saya Wayan, temennya ini Wawan. Wawan yang mau tretin Mas Billar, yang Bogor. Oh iya. Salam nggak, Mas Wawan ya? Ya. Hey, Dede, dadah. Alesi, apa kabar? Ya, ya Pak. Kenang bolanya. Cepat, satu. Tenang. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Ini hebat. Tuh, yang kita tunggu-tunggu.